asu lah. Gak apa-apa deh. Tapi kalau yang kalau Charlie sih beda ya, guys. Ah, asu kenapa sih ada video-video ini, coy? Itu video-video alay aku. Gua punya kapal AM menyot, apalagi penumpangnya. Siapa yang kangen masa-masa ini, guys? Ketik satu kalau kalian kangen masa-masa ini, guys. Jujur li aku kangen juga sih masa-masa ini, guys. Masa-masa kayak ini tuh gak chatan sama sekali. Jadi kita tuh ngobrol di Discord tuh pure kita ngobrol asli, guys. Karena kita gak pernah chatan, sumpah. Sampai sini pun kita belum pernah chatan. Chatan sih, maksudnya di DM tuh kayak cuman kayak sebatas kayak, "Kayes, mau Discord gak?" Kayak gitu. Belum kayak chatan yang intens banget. Yang intens banget tuh setelah ini, guys. Setelah diantar pulang waktu MPL, anjir. Terus mana ketahuan lagi sama sama Intel, anjir. Kalau aku di apa diantar sama Celi naik mobil, anjir, bener-bener anjir rasanya min satu privasi banget. Privasi banget, cok. Mana-mana ada Intel. Asu emang. Padahal aku tuh ya sama Celi tuh udah sengaja, guys, kayak mau pulang tuh paling belakang, jadi paling paling terakhir gitu. Jadi kita nungguin orang-orang di depan tuh udah nggak ada. Ternyata pas kita turun, bah, itu orang-orang penuh banget, anjir. Mangan bener-bener. Dikawal. Iya, cok. Aneh ya orang-orang. Siapa yang nonton live YouTube aku kemarin malam yang aku bete, guys? Siapa yang nonton? Terus udah selesai live, ada yang ngajak aku makan keluar. Jadi aku sudah tidak bete lagi, guys. Acu. Oh, amat tiket tuh. Kok jarang mabar sama Celis? Oh, elok apa? Ini ngomongin wall mulu. Jangan ntar ya yang genit. Anjir, guys, sumpah, guys. Kemarin kan dia waktu ke ulang tahunnya mamahnya Celi, dia ganteng banget sih, anjir. Sumpah, guys, itu outfit terkece yang pernah dia pakai kayaknya di depan aku ya, guys. Wah, kece banget. Aduh, sayangnya kita nggak foto sih, anjir. Kalau bisa kalau foto kalian, wah, kece banget, anjir. Udah kayak ini model, cok. Semenjak sandal jepit hilang, iya sih, guys. Semenjak sandal jepit hilang. Lo percaya nggak? Satu hal cowok itu paling sakit hati kalau dibandingin. Menurut gue cowok kalau lu dibandingin cabut harga diri. Gue pacaran ya sama cewek ini. Cewek gue ngebandingin lu sama orang di atas gue. Kamu lihat aja tuh dia tuh, dia aja cantik ceweknya gini. Tinggal. Untuk para pria itu memang mungkin memberikan semangat untuk cowoknya itu fine. Kita butuh lagi dong pria butuh semangat. Betul. Tapi jangan pernah di compare ya, cok. Kalau cewek lu sampai compare lo, kamu lihat deh dia aja giniin ceweknya. Lu balikin. Kenapa dia lo nggak pacaran sama dia? Berarti lu nggak worth it buat dia. Kelas. Alhamdulillah. Catat ya, guys, ya, catat. Untung gak pernah kayak gini, guys. Gak, aku gak pernah kayak gini. Guys, aku mau ngomong. Aku gak pernah ngomong kayak gini. Sumpah. Mau aku ngomong gimana, guys? Orang dia udah spek komplit, anjir. Gimana aku mau bilang kayak gitu? Ya enggak. Kalau iya. Nanti alter ego juara, apa yang Sally Boy dan alter ego lakuin? Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak.
aku membuka mata dan tertidur di sampingku. Pasti dia tegang. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Nikah sama apa? Enggak lah guys, sama Kayes gak sih? Ya lah guys, sama siapa lagi? Pas sama aku lah. Saltingnya sampe ngelag, Cong. Anjir, kok bisa ada cowok yang kayak gini, anjir. Saat dulu, biasanya kan cowok tuh malu kan kalau misalnya ngomong kayak gitu, kok dia gak malu ya, anjir? Kalau nanti alter ego juara, apa yang Sally Boy dan alter ego lakuin? Jadilah mulai gak, ayai.